lambat lembet deh. Iki lanjutane membasmi dan mencari binatang apa? Get nyakit ya. Lanjutane. Ini ada kenangannya yang enggak bisa hilang. Nih, lihat. Kelihatan? Nih. Ini bercak darah. Dahaknya Bapak Sasa waktu itu kan selalu dahak darah ya. Ini kena. Sudah saya cuci dan disikat masih aja kelihatan. Pokoknya selalu tak ingat aja. Dari sakit, dari apa, kasihan pokoknya. Kelihatannya daripada sakit seperti itu ya. Sebenarnya nggak merasakan sakit sih, cuma kayak batuk terus dahak darah, batuk darah, dahak darah. Bongkar nih, tak ketok nih. Nah, wes ini tok, padahal ini kamar ke sebelah kan ini tok, kan tidak bisa di sini loh. Bisa sari gede. Nah, ini loh, kotor nih. Bongkarannya satu per satu lah. Cuma salam besar. Kemarin yang tak beliin belum tak pakaiin ke sore ya. Nek wis mandi tak pakai ane iki. Urung dinggo. Wis bar dicuci kok. Kelihatannya padahal ya resik, kayak enak kewan, semut-semut juga ono. Cuma kadang ya ono semut sing gremet mungkin yo tetesan kuwi ya susu apa-apa ngono kuwi dirubung semut. Iki sak ono gak enak. Tapi sak dinten. Resik padahal. Gak ono. Oh, ini rusuhan begitu aku. Jadi kayaknya apa-apa nih yo. Padahal ora ana apa-apa nih. Iya tak cuci, kemarin tak cuci nek garing tak pakai neh. Yo ora nek apa-apa sing mencurigakan. Tapi kok iki. Ning sor longan, ning sore bayang ku tak deluk. Tak totolane neh. Dewe tak totoni ora nek apa-apane. Tak ngitani. Padahal nyresik ora nek apa-apane, semut yo gak nganu tak bongkar iki. Turu. Nah iki tak totonane tak bongkarane. Aku teku mung. Mana nek mung. Turu paling ngene Mita. Ket mau kok. Nyari tisu mang leh. Ket tisu mau nih kok no rata jupuk. Sirang. Wah, kue ditunggu nih kok sirai dianu raro. Lah ya bocah ora nangis. Lah nggih. Nangis.
Iki wis ora kanggo iki. Sing iki sarung tangane iki paling sing kanggo sarung tangane, nek kaos kaki e wis gak. Ya yo. Iki sing diganggu sarunge. Si bagus-bagus lah baru dipakai berapa hari tok. Ya ono mesti juk ya. Nah, kita toto-toto sik. Tak spill ade abisan. Paranane kuning gini iki ku. Tak sik-sik sik. Ya sik dulu. Padahal ora enak papane. Basane jajal ning kolong bayang tak saponane. Turu itu, wong ora enak bener ya mau digawekno susu, mriki tak gawekno. Terus balik mereka meleh. Dalam? Napa? Oh nggih, Mas. Nganu, dhek balik meh nang ngene kancane se, dadine direk tak jemput. Wes kondo Bu, aku main nang kene koncoku. Main enek tegas ya wes, tenan lho ya aku. Mboten nang Jo. Nang Jo kuwi lho andeng kene lek Karti. Oh, sawan. Suluhane nggo HP. Melok kerja gayane jere Bu aku entuk dhuwit 11.500. Melok ngunduh kembang tadi sore lho, salsa entuk dhuwit pemirsa. Oh, melok panas-panas ngunduh kembang telang. 2 jam entuk dhuwit 11.500 wae. Tak suloi kayak ini apa-apa aneh padahal padahal ya orang apa-apa aneh. Rusak iki temane sorlongan iki sing bae. Wis. Lah ya iki sorlongan tak goleki ora enak apa-apane to. Nah ya wis tak resiki kabeh rene. Apa-apa iki? Aku kok njak anggo. Lah ya. Ya tapi mau tenangis aja. Wes kita resik-resik saponane nggo ngenteni aku gawe konten nyapu kira berber. Nah,
Sing tak sepilo dik. Abis seri. Lah niki obate pari wae mboten dinggo. Besok niki lak nang ngarep. Asilau nek tak adem nerono, wis. Yang tak lanjut to. Nganguk di abisar aku tak ngresiki sampai resik. Mungkin nek wis bar mandi lagi jupuk di abisar soalnya Bu Sasa mulai mergawe kena debu ya. Yes, terima kasih banyak sih dari Bu Sasa. Yuk mari mandi dulu. Ding. Ya sudah selesai mandi dan kita lanjutkan cerita sing dik mau ya. Resik-resik ini part 2 tak balik ini nih. Oke ini adik ibar wis diantar ke merene ambek adik ipar soalnya adik ipar lagi keluar. Oh iya tak sepilkan rene-rene. Oh ini Mbah Rugi merkete kaya peteng tapi ini tak sepilkan yang meja kono. Ya ayo 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 tak ceritani neng kene. Ki Mbak Salsa pulang sekolah urung salin baju. Ya Allah. Si Ade tak jair ini. Nek geser ini kowe. Nah, Mbak Salsa geser sik mainane geser Mbak Salsa. Ngejar nebe air yes geser sik Bu tak ngajak Ade habis. Ade mau ngajak lah. Dikit koyo ngene iki. Ya 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 ya. Biasanya kan tak tapi niki, tapi nek di nganggoni iki ketutupan meripate ngene reget-reget nangis, kasar-kasar bocae. Dadi tak copot nek bengi kan segeran ya sumuken. Ngono ceritane, sesuk. Lho, kok mbok ngene. Ya, ceritane iki turu. Ora tak slambuni, slambune kan biasanya tak lerekno ngene. Lah iki nek dilerekno bocae mau turu sumuken kok piye gak mudeng aku. Saya wis ora ibu ora eling wis lapane urung ngerti yo urung ketok tak liling ya be ngguyu ora ibu urung saya wis ngerti ibu urung iki apa le sa malah dolanan karepe dhewe nek geser ana sik dia listrik sing Bah. Iki mungkin nganu. Mosok curut anak antikus mosok. Nek anak antikus mosok ya ning dhuwur ranjang kan yo gak mungkin yo, tapi yo mbuh. Lah nyatane tritip ngono dicokot apa? Aku yo sedih yo. Uwah. Hah. Uwah. Ya ngomong tak kasih. Itu bisa ngomong. Aku tidak ibu tadi. Kalau ngomong itu iya. Tuh, emang urung tak kei. Gile. Tong tak samute bocah iki ora nangis ngono lho mau. Wah, lele. Nah, soalnya kan Bu Sasa kan tangis setengah 12, tak gawekno susu. Lah bar iki terus tak tinggal mangkat kerja gak nangis. Terusan ditunggoni dhewe mbek nangis.
terus nangis. Masa orang nangis, Roma ora gelem turu. Paling mbah rasane pereng mbah piye lo mungkin yo. Gak gelem turu terus Roy wis pada esok. Mau Roy kuwi langsung dipapungi ambek adik ipar, dimandiin. Ngene yo. Terus mandi nggih. Sedanteng dicokot apa iku? Ya aku balik kerja ya nek sedulur-sedulur ning omah. Aku dipreng dikandani nek. Sirai bolong kaget apa? Ini kok sirai bocah nang dikrikiti. Padahal yo tempat tidure wis tak resiki. Yo. Ora sopan yo. Kewane ora sopan yo, mbah kewan apa sing nyokot yo ora roh yo. Ya yo kewane ora sopan, anakan bowong kok di ngono, anak cokot yo. Iki ngono anak wong ngono, iya kok dicokot iki ngono, iya le. Wis payah. Nah, aku wis sedih dikandani mau, wis le. Cah pinter. Selamat ora rewel ora nangis. Ora tenok so dikrikiti. Kayak bentuknya kayak di kene ya, kayak ketusuk-tusuk. Soalnya darahnya enggak sampai netes sih, cuma kan nemu geteh kayak ini. Sedih ya, selamat ya bocah iki pinter gak nangis, seneng ae. Ya le. Ngantuk. Ora ngantuk. Tapi nang. Tapi ini nak. Ayo iki ceritane ngono ya. Terima kasih banyak sing kuteririn Bu Sasa sing bantu subscribe, like dan komen dan ora nyekip iklan, matur nuwun banget ya kontennya Bu Sasa iki mau cerita-cerita dan resik-resik. Mbah kewan apa iki gak dong aku. Nah, pokoke hasilnya kok yang iki mau ngrikitik sirai bocah. Mbah kewan apa ora sopan kewane yo. Mane. Ya digendong aja digendong. Jaluk digendong, jaluk digendong. Iya ya sayang. Mane. Tak gendong esek. Papa tidur. Aja. Esek. Tangannya belum ditutup ya. Mbak Sasa ya dolenan ayam menan. Nanti. Ini PR opo. Ndak enak ceritane PR ngono kuwi. Kamu enggak disuruh buat roket. Ya wes, bang kakek udah salin saat lambinnya besok tinggune. Iya. Ya, ya sah. Kontennya tak tutup semenai. Terima kasih banyak sekali lagi. Tidak bisa rakyat bubuk ya anggap. Halo. Rakyat saya sudah besar. Sudah 8. Ya leh. Anak-anak. Ulu mulat. Rupanya sampai abang ireng. Ya leh. Ya, sumuen ngajak metu neng jobo. Nek bubuk. Halah panas sipol. Iya. Ya, sing kene jagoan. Nek bubuk. Ya, saya terima kasih banyak yang kederi Bu Sasa. Wis kontene tak tutup semene ae. Moga-moga disehatkan semuanya. Pokoknya sedunia dina apa, moga-moga sehat selalu. Sekontennya kita mau cerita ini ki ya. Di abisar si Rai mbah kenapa mau dikrikiti ke warna pora arti radong. Sementara kita harus sih, mendino ya tak tebasi tapi mbah. Kok ini tak pasangnya selambungnya, mara yo pikirku ya orang ngarah dicokot apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa vlog berikutnya. Bubuk nak. Bubuk. Sudah, selamat siang, selamat beraktivitas. Bubuk.